kenapa selepas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diangkat? Dan apa hubungannya dengan la ilaha illallah? Dan itu kita ulang dalam salat, dalam azan, dalam semua kita ulang. Subhanallah. Ini lebih penting. Seperti kata Abu Bakar tadi, siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Kalau kita berselawat macam ni, selawat seperti ini, Nabi tidak dengar dan Nabi pun tidak tahu. Tetapi kalau kita berjalan dengan sunnah Nabi, Nabi akan memberi syafaah pada hari akhirat nanti. Maka kerana itu ikhwatul iman, perkara yang paling besarnya ialah belajarlah kenal Nabi daripada jalan yang betul. Bukan dengan jalan yang salah, jalan yang betul, iaitu memakai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ikhwatul iman, kita dirahmati Allah dunia sampai akhirat. Cukuplah ceramah takat tu. Nak ceramah lebih-lebih pun daripada potong dah wayar. Daripada potong dah suara. Daripada cakap ceramah sejam, 30 minit daripada potong dah. Dan daripada bagi syarat suruh berhenti. Ini tidak bagus. Ini satu acara yang tidak bagus. Bila ustaz ceramah jangan duk suruh potong lagu tu. Ini adab. Ini adab. Mesti jaga adab. Pasal tu adab itu penting. Pasal tu kita tak buat ceramah tengah hari. Nabi tak pernah ceramah tengah hari. Dan ini satu penyelewengan. Mesti ceramah. Nabi suka ceramah di menenangkan orang. Ini tengah hari kita ceramah lagu ni. Bila ustaz ceramah suruh potong macam ni, ini satu adab yang buruk. Ini tidak patut ada. Sebab ustaz datang hanya nak menerangkan sayang Nabi. Dan ustaz nak bagi tahu jalan yang kita pakai salah. Dan kita kena pakai jalan yang betul. Ikhwatul iman. Jadi mudah-mudahan majlis ini adalah satu dua keberkatan, adalah satu dua balasan di sisi Allah dunia sampai akhirat. Semoga Allah merahmati antum. Semoga Allah memberi hidayah pada antum, membuktikan sayang Nabi dengan jalan yang paling benar. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah pada antum, membuka hati antum untuk mendapat ilmu yang benar dan berjalan di atas jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dunia dan akhirat kepada kita semua. Terima kasih banyak-banyak. Saya berhenti dah ceramah. Tak payah suruh saya berhenti. Memang saya berhenti dah ceramah. Walaupun tak sampai sejam, saya berhenti. Jangan dibimbangkan. Tetapi risalah telah sampai, antum fikirlah. Antum fikirlah untuk meneruskan ataupun untuk mencari langkah yang baru. Semoga Allah memberkati kita dunia sampai akhirat. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.